Okay, karena kalian udah bosen banget untuk main game Teotown gitu ya. Karena kalian juga udah komen sendiri, "Bang, aku bosen main game Teotown terus." Okay, kali ini kita bakal main game World Box Simulator gitu ya, guys ya. Jadi kita di sini bakal langsung saja sesuai seperti di judul, yaitu Goose SMSD versus Pesulap Merah. Kira-kira siapakah yang akan memenangkan dari pertandingan ini? Kita bakal kasih satu-satu-satu dulu. Okay. Sekarang kita memiliki dua manusia di sini, cuy. Dan di sini mungkin saya bakal kasih nama dukun ya. Dukun. Okay. Sementara di sini akan kita ganti menjadi pesulap merah atau pesulap aja deh, pesulap gitu ya. Okay. Sekarang di sini kita bakal langsung dan kita bakal time lapse sampai kita lihat siapakah yang akan grow sampai cepat gitu ya. Grow cepat dulu, habis itu baru kita pertemukan mereka setelah mereka berimbang, oke? Okay? Jadi kita bakal langsung capcus saja. Oke, seperti yang kalian lihat sekarang, populasi sudah sama-sama mencapai 1000 jiwa. Dan sekarang kita bakal langsung buka saja gerbang kematian ini, biar supaya mereka dapat bertemu dan war satu sama lain ya guys ya. Di sini kita ganti dulu. Sabar ya. Nah ini kita bakal hilangin semua ya. Oke, di sini sudah saya hilangkan tadi temboknya. Dan di sini mungkin saya bakal langsung cepatkan saja untuk mode yang kelima, dan juga saya bakal bikin mereka saling berperang dan membenci satu sama lain. Nah, akhirnya mereka saling menyerang, dan di sini mungkin kita bakal langsung kembali ke tiga dan kita bakal lihat apa yang akan terjadi di sini. Oh, tunggu sebentar. Kita kembali ke dua. Okay, di sini sudah didatangin saja ya pesulap merah ya. Waduh, 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 waduh. Wah, gila, 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 gila. Lihat nih, cuy. Buset, buset. Buset, di sini terjadi perbantaian ya guys ya. Tidak diduga-duga, langsung saja bertemu mereka di bagian sini. Dan ini war yang sangat luar biasa, besar sekali, langsung saja didatangi. Ternyata para dukun ini pada berani, cuy. Para dukun ini berani. Dan di sini kita nggak bisa lihat perbedaan dari keduanya karena mereka sama-sama menggunakan baju berwarna biru. Dan benar-benar pasukan ini dihujani panas satu sama lain ya guys ya. Wah, wah, ini hebat sih. Kalau kita lihat di sini, mereka sama-sama. Oh, oh, di sini sudah ada capture. Di sini sudah ada capture. Apakah akan di capture? Oh, di luar dari dugaan, cuy. Di luar dari dugaan. Ternyata wilayah capital city-nya sudah di capture saja oleh para pesulap merah. Dan di sini akan terjadi war lagi, cuy. Di sini akan terjadi war lagi dan langsung didatangi saja. Apa mereka langsung pulang? Oh tidak. Sepertinya para dukun ini kembali. Oh tidak. Oh ternyata mereka bertukar wilayah. Sementara di bagian Ipcross ini sudah diambil alih oleh para dukun. Dan sementara bagian tengah atau Capital City sudah diambil alih oleh para pasukan dari pesulap merah gitu ya. Di sini seperti kayak bertukar wilayah aja, yang tadinya 3 tetap jadi 3 gitu. Di sini kita lihat masih adem ayem, belum terjadi pergerakan sama sekali. Wah, 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 gila sih tadi ya, sampai hujan panah di sini. Kita lihat sendiri tadi ya di sini ya. Saksi bisu. Dan di sini akan di capture kembali. Kita lihat di sini di war bagian mana ya? Saya penasaran. Oh, ternyata capture-nya mereka karena sudah mendiami suatu wilayah gitu, guys. Jadi mereka bisa benar-benar mencoba untuk mengcapture, tapi cuma 5% saja, tidak ada yang. Oh, bahkan di sini sudah 70%. Di sini sudah 80% dan akhirnya pesulap merah berhasil menguasai wilayah bagian sini, tetapi sekarang akan mulai dikuasai juga bagian sini, sudah 90% dan akhirnya pesulap atau dari dukun mengambil alih wilayah Capital City dan mereka kembali lagi seperti semula ya. Kalian lihat ya, mereka tidak ada sama sekali unsur ini. Tetapi di sini kita lihat sudah ada pergerakan dari dua arah, yaitu dari sebelah sini dan juga dari sebelah sini ya. Di sini langsung hujan saja panah dan mereka langsung didatangi saja. Ternyata lari terbirit-birit ya pasukan dari pesulap merah, cuy. Lari terbirit-birit pasukan dari pesulap merah ya guys ya.
di sini. Kita lihat di sini capture sudah sangat besar sekali. Pasukan dari dua sisi, dua plot akan menghajar dari wilayah bagian selatan pusulap merah ini. Dan akhirnya sudah diklaim saja. Sekarang, sangat luar biasa sekali ya di sini ya pergerakan. Dan di sini sekarang kita lihat cuma memiliki dua wilayah ya. Pesulap merah hanya memiliki dua wilayah yang ya kalau seandainya tidak masa akan diklaim sih. Wah gila besar banget. Tetapi di bagian sini sudah diklaim saja ya guys ya. Di sini sudah diklaim saja. Mereka tidak mau tinggal diam dan kita lihat di sini pesulap. Wah gila sih. Ini gila sih. Ini sebenarnya di luar dugaan ya. Lihat banyak banget dan akhirnya mereka ngewar di sini cuy. Mereka nggak mau tinggal diam karena ini kan kotanya kan hampir di capture saja ya sama para dukun gitu. Dan mereka nggak mau ini di capture. Jadi akhirnya mereka mau tidak mau akhirnya mereka ngewar saja. Dan kita lihat di sini, holy crap dude, look at that bro, holy freaking craps. Lihat ya, ini benar-benar di luar dari dugaan dan war masih saja berlangsung. Dan di sini mereka sudah menemui kelompok yang kedua di mana mereka ngedekem atau ngendok saja di bagian wilayah gunung. Tetapi di sini mereka tidak mau tinggal diam. Terjadi hujan panah di kanan dan di kiri. Siapakah yang akan memenangkan pertandingan? Coba kita perjauh dulu. Oke, sepertinya mereka berhasil memukul mundur dan akhirnya pasukan dari para dukun berhasil ditumbangkan saja. Dan di sini sudah ada terjadi war lagi di bagian perbatasan. Biasa kalau di perbatasan memang seperti itu cuy. Biasa terjadi war-war yang sangat luar biasa. Dan di sini mereka masih sangat bermain aman juga ya guys ya. Tidak mau barbar seperti biasa. Tetapi kita lihat di sini sudah ada satu plot. Satu plot kalian di sini kan merah kan. Satu plot yang akan mencoba menyerang saja bagian bawah cuy. Kita lihat di sini langsung didatangi saja. Wah banyak banget. Banyak banget. Dan langsung saja war saja ya. Kota Ibi Pro akan diambil alih cuy. Tetapi di sini belum ada war sama sekali. Tetapi langsung di capture saja mencoba 5% karena pasukan di sini tidak ada. Jadi di sini para pesulap merah akan mencoba mengcapture. Apakah di sini pesulap merah berhasil? Tetapi di sini langsung ada perlawanan saja. Langsung dihujani peluru gila. Dan akhirnya pesulap merah berhasil menguasai wilayah bagian situ. Tetapi di bagian sini akan diklaim saja. Tetapi tidak jadi cuy. Dan di sini kita lihat ya. Di bagian sini sudah orang-orangnya tuh bakal naik lagi ke atas nih. Wah pesulap merah benar-benar giras ya pesulap merah ya. Mereka mencoba ke atas. Mungkin mereka akan mempertahankan. Dan akhirnya mereka bertemu di titik ini lagi guys. Dan akhirnya mereka akan segera menghancurkan satu sama lain. Kita lihat di sini. Wah gila sih di sini. Plot-plot dari pasukan atau tentara mereka itu benar-benar keliling ke seluruh map. Dan mereka nggak mau tinggal diam. Mereka benar-benar mau menguasai wilayah ini. Dan kita lihat di sini, wilayah dukun sudah berhasil dikuasai sekitaran 1%. Apalagi di capital city-nya di bagian dukun dengan 420 jiwa. Akan segera diambil alih. Tetapi di sini saja sekarang akan diwarkan saja ya guys ya. Di sini langsung bertemu saja untuk mengambil wilayah bagian utara. Kita lihat di sini, mereka masih bermain-main. Tetapi tidak ada di sini. Gila sih. Pasukannya ini banyak banget cuy, pasukannya pesulap merah. Pesulap merah banyak banget. Dan di sini juga nggak ada bantuan yang signifikan dari pasukan dukun. Jadi pasukan dukun hanya bisa mengandalkan permainan-permainan kecil saja. Tetapi bagian selatan ini memang sangat kuat banget ya. Apalagi tentara bagian sini, kalian lihat sendiri sini ada seonggok atau sekumpulan tentara yang sangat mematikan cuy. Hebat. Tapi di sini pesulap merah juga masih terdiam diri, belum ada sama sekali pergerakan menuju ke atas atau ke bawah. Tetapi di sini akan diklaim saja sudah 90%. Kita lihat di sini. Dan akhirnya jatuh saja di kekuasaan dari pesulap merah. Apakah pesulap merah akan menguasai jalannya pertandingan? Kita lihat di sini sisa di bagian wilayah selatan yang belum dikuasai, cuy. Memperebutkan wilayah Indonesia atau memperebutkan wilayah flat world ini memang sangat luar biasa ya, apalagi tidak ada pergerakan sama sekali. Di sini kita lihat ya, masih kalem santuy. Mungkin karena mereka nggak bisa melakukan pergerakan yang sangat ini, jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Apalagi di sini, mereka mencoba datang untuk ngewar di sini, cuy. Wow, mereka mencoba ngewar di sini, cuy. Di sini mereka mencoba ngewar dan mengambil wilayah bagian selatan dari pasukan ini ya. Dan di sini sudah di capture 5%, tapi mereka kayak main tarik ulur gitu loh. Sudah ngewar ke sini langsung kembali lagi, ngewar ke sini langsung kembali lagi.
dan mereka di sini mencoba untuk berkumpul dan menjadi kekuatan baru di wilayah selatan. Dan di sini akan diambil alih saja wilayah dukun, cuy. Wilayah kapital dukun yang lama akan diambil alih saja. Di sini kita belum tahu ya apa yang akan terjadi, tapi di sini masih terjadi hujan darah. Mungkin di sini saya bakal percepat saja sampai di urutan ketiga biar supaya kita bisa lihat pergerakan-pergerakan musuh yang tidak terlihat ini, cuy. Sementara pasukan-pasukan mereka masih coba di sini ya. Kenapa mereka pergi ke arah atas ya? Kenapa mereka nggak mau mempertahankan Capital City ini? Bodoh banget loh kalau menurutku tidak mempertahankan Capital City, dan akhirnya ya sudah pasti akan diambil alih karena tidak ada tentara yang menguasai wilayah bagian ibu kota. Dan mereka langsung bertemu saja di sini, cuy. Mereka langsung bertemu di sini, gila. Gila sih, dua pasukan besar langsung saja bertemu dan mereka tanpa langsung berbasa-basi langsung saja war. Karena gini ya, mereka kan tadi habis ngambil wilayah kota bagian Capital City ya, bekas Capital City-nya orang-orang dukun gitu. Terus wilayah merah juga nggak mau tinggal diam, dan akhirnya di sini mungkin akan diklaim saja, oh ternyata memang mereka sengaja gitu, dan akhirnya mereka mengirimkan pasukan yang sangat banyak banget ya guys ya. Pasukan yang sangat banyak banget ini mungkin tidak bisa dilihat dengan mata ya kalau kita lihat dari dekat. Tapi di sini terjadi war kecil lagi. Oh, mereka langsung ke bawah, cuy. Mereka langsung ke bawah dan bertemu lagi. Jadi ada dua plot nih. Plot sebelah kiri yang mencoba menguasai atau ngeklaim lagi wilayah lama, dan plot yang sebelah bagian selatan di sini untuk ngewar lagi ya, guys ya. Di sini ngewar dan akhirnya apakah mereka akan jatuh di wilayah? Oh, jadi mereka juga nyerang bagian sini. Wah, pinter banget ini pesulap merah. Jadi mereka mencoba war di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Walaupun belum ada pergerakan yang sangat signifikan, tetapi di sini dibantai-bantai saja, cuy. Dibantai-bantai, gila. Wah, gila sih. Dan di sini mulai diklaim saja 5% di sini. War sudah terjadi, guys. War sudah terjadi. Jadi mereka di sini kehilangan konsentrasi karena memang diajak war kanan kiri gitu. Dan para dukun tidak siap gitu dengan war ini gitu. Dan pesulap merah, nggak tahu, pesulap merah gagal ya. Kita lihat jadi gagal capture. Dan akhirnya malah jadinya selatan dan utara, bagian selatan dikuasai oleh para dukun dan wilayah utara dikuasai oleh wilayah pesulap merah gitu. Oh, di luar dari dugaan guys. Jadi di bagian selatan sudah saja di luar, dan akhirnya di sini akan bertemu plot yang sangat besar versus dukun-dukun kematian. Dan di sini dukun-dukun sekarang mulai dibantai-bantai batang lehernya, cuy. Wah, gila sih. Dan di sini akan di capture saja, kalian bisa lihat ya, di kota di bagian barat selatan akan di capture saja. Dan akhirnya apakah akan jatuh di wilayah kekuasaan ini, kita belum tahu. Tetapi gagal capture, cuy. Gagal capture ya, kita lihat di sini masih gagal capture. Kalau kota Sumigo bisa dikuasain, udah Ibi Pro yang ini bakal hancur sih. Hancur sehancur-hancurnya. Dan kalau seandainya para dukun ini tidak mencoba menguasai Ubi Gork, dan di sini mungkin sedikit terjadi perang kecil mungkin di perbatasan, tetapi tidak ada pergerakan yang signifikan ya, kita lihat ya. Di sini bisa berbahaya. Oh, di sini mulai terjadi capture mengcapture, cuy. Sudah 5%. Tetapi di sini belum ada war. Oh, ternyata mereka main tarik ulur. Mereka masuk, ngewar, keluar. Mereka masuk, ngewar, keluar. Wah, pinter juga ya. Mereka idenya ya. Mereka mencoba berkumpul di bagian sini. Ngapain berkumpul di bagian sini? Apakah mereka akan membuka plot baru untuk menguasai wilayah-wilayah ini dan mencoba mengumpulkan massa untuk ngewar? Kita lihat di sini. Belum ada sama sekali pergerakan. Dan di sini sudah 90% dan akhirnya... Oh... Oh my god. GG gaming gak, cuy? GG gaming gak, cuy? Jadi mereka melakukan pergerakan underground di mana mereka mencoba mengumpulkan pasukan di sebelah sini dan langsung ngewar satu kali di sebelah sini dan langsung ngewar satu kali juga menyerang di bagian sini. Mereka tidak mau tinggal diam dan menyia-nyiakan kesempatan. Wah, ini GG gaming. Ternyata benar. Seperti pepatah tua mengatakan bahwa kebaikan akan selalu memenangkan pertandingan, dan kita bisa lihat di sini bahwa pasukan pesulap bisa memenangkan pertandingan untuk melawan pasukan merah, pasukan dukun. Dan di sini kita lihat GG gaming gak, cuy? GG gaming gak, cuy? Kita lihat di sini, wah wah wah, keren keren sekeren kerennya ya guys ya. Oke, mungkin itu saja. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe. Dan jika kalian ingin menawarkan game-game yang seperti kayak Flash and Steel, itu bagus banget ya. Nanti mungkin saya bakal mainkan di yang mendatang gitu. Saya harus pelajari dulu gamenya seperti apa biar supaya nggak noob-noob banget gitu, cuy.
Okay, mungkin itu saja. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi, dan jangan lupa untuk bergabung ke X Gang, di mana kalian bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang ada dan subscriber Boss Gang yang ada di situ semua, dan kalian bisa langsung bertanya sekaligus ya apapun itulah ya di situ. Oke, jika kalian punya game-game pixel art dan game-game yang unik dan keren, kalian bisa komen di bawah ini untuk menyarankan aku memainkannya. Oke, mungkin itu saja. Jika kalian suka video ini, silakan like dan subscribe. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya, cuy.